acara pernikahan Gilen Syah, pakaian Amanda Manopo disorot netizen lantaran dinilai tidak sopan. Dan seperti yang kita lihat saat ini, Amanda Manopo mengenakan busana yang sedikit terbuka. Tak hanya bagian dada yang disorot netizen, bahkan belahan baju Amanda Manopo yang dinilai sangat tidak sopan. Melihat pakaian Amanda Manopo seperti ini, banyak dari netizen yang membuat komentar serta mengingatkan Amanda Manopo agar bisa memilih pakaian yang terlihat sedikit sopan. Dan ini adalah komentar dari berbagai kalangan masyarakat yang menyimak video yang memuat Amanda Manopo. Ada yang berkata, "Manda cantik, tolong kalau pakai baju yang tertutup ya. Maaf kak, lebih baik tidak usah di up karena bajunya Manda terlalu vulgar daripada nanti jadi bullying haters," tutur salah satu netizen. Menurut netizen, Amanda Manopo harus menyesuaikan situasi dan kondisi untuk mengenakan pakaian seperti itu. Dan ini adalah sedikit foto Amanda Manopo yang berhasil direkam oleh netizen. Dan netizen juga menilai Amanda Manopo sedang berjualan. Oke, demikian informasi ini hari ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.